Oh, beginilah teruk ya roadblock untuk COVID di Kampung Lengkuas itu. Sampai di Kampung Muk sore ini, jam. Paling teruk jam. Wah, kau tengok, belum lagi selesai kereta nih. Masih belum putus. Nah, aduh. Ah, kau tengok, ini simpang Kampung Muk, ha? Ah. Ini Montfort. Nah, masih panjang. Masih panjang ini roadblock. Nah, disebabkan oleh sekatan jalan raya di Lengkuas tadi. Nah, ini adalah 27 hari bulan 5 2021 jam 8.30. Habis. Nah, masih panjang ini sampai sampai ke sini sudah di simpang ke mana ini? Simpang ke Kampung Sabuk kah? Sebelum ke IKBN, nah, ini kereta semua ini terjam berapa kilometer sudah? Aduh, sengsara. Allah. Nah, kau tengok ini nah, panjang betul roadblock. Okay. Nah, oh, kalau siapa yang membuat perjalanan ke Kota Kinabalu hari ini dan hari-hari seterusnya, bagus baliklah. Nah, duduk di rumah diam-diam. Nah, ini kau tengok. Nah, hampir tidak terjalan nih kereta. Allah, ini hari dalam sejarah lain itu blok nih. Kalau hari-hari begini memang matilah. Nah, ini bukan pasal ada accident, tapi roadblock karena pihak SGR, PDRM, mereka akan menahan kereta-kereta, kendaraan semua. Mereka ingin tahu kalau ada perjalanan, surat perjalanan yang sah. Wah, masih panjang ini roadblock. Nah, jam habis. Janganlah kamu pergi keke, kau pergi Sabindo, kau pergi Petatan kah hari ini. Kau tengok, nah sansara. Nah, sampai ke simpang IKBN Kinarut ini. Aduh, nah, sini pempanjang kereta. Oke. Begitulah laporan saya daripada FC Channel. Saya harap kamu suka video-video saya yang ini. Kamu like dan subscribe lah, bakal. Oke, bye.